Halo guys, selamat datang dan kembali lagi di channel Rian Agera. Kali ini gue bakal pakai hero Vexana guys ya, untuk mengcounter Hylos guys. Untuk battle spellnya di sini gue pakai flicker aja guys ya, biar lebih aman. Dan untuk emblemnya di sini gue pakai emblem custom mage dengan talentnya Impurage. Oke guys, buat kalian penasaran gimana caranya gue mengcounter Hylos, langsung aja kita lihat gameplay yang satu ini. Let's go. 2 hours later. Okay guys, ini udah ada Vexana, Granger, Hayabusa, Sun dan juga Beleriand guys ya. Dan lawan kita di sini ada Kufra, Bruno, Xbox, Hylos dan juga Guinevere. Di sini gue bakal kasih tahu ke kalian semua guys ya, bahwa Hylos itu bisa di counter dengan menggunakan Vexana guys ya. By the way, di sini gue solo rank lagi. Dan semoga kita bisa memenangkan pertandingan ini guys. Dan semoga di game kali ini kita bisa mendapatkan kemenangan. Oke, di sini kita udah masuk dalam in game-nya dan di sini kita langsung aja beramai-ramai kita ambil mid aja guys ya. Biar seru nih guys. Di sini gua yakin Hylos-nya tuh ada di mid, guys. Jadi kita berusaha ganggu-ganggu aja dulu, guys ya. Waduh, mati lagi. Kabur dulu, guys. Karena di sini mereka rame banget loh di mid. Oke, pulang dulu, guys ya, nyantai dulu. Oke, kali ini kita coba bantu Sun-nya untuk farming guys ya. Di sini peran Vexana gue itu sebagai support guys. Oke, nice banget, di sini kita dapat gold buff-nya. Ajar terus, jangan takut. Nih, kita cicil-cicil aja terus Xbox-nya nih. Karena di sini damage Vexana itu sebenarnya luar biasa sakit, guys ya. Tuh kan dia pusing, guys ya. Oke, sabar dulu. Susah banget ya ngeren skill satunya ya. Gak kena mulu loh. Oke, kita coba cek ke atas guys. Tuh kan gak kena-kena loh. Asem. Aduh, mati lagi kita ya. Oke, mantep banget di sini. Bayangan kita masih bisa membunuhnya, guys ya. Satu untuk satu. Oke, guys, di sini kita udah hidup lagi bersama bayangan yang nggak tahu kenapa dia ngikutin kita nih, guys. Sakit juga loh ultinya ya. Dicolong lagi buffnya. Mabuk lo muter-muter. Oke, hajar lagi guys. Waduh, kabur deh. Oke, mantap banget. Di sini kita dapat turtle-nya. Hajar aja guys. Oke, dapat kill lagi ya guys ya. Mantap banget di sini. Sakit loh damage-nya loh. Kurushimi wa saikou no spice.
Oke, okay, nice banget. Kalian bisa lihat guys ya, Hylos ketemu kita dia mundur loh. Itu menandakan kalau Hylos tuh takut guys sama Vexana, dan di sini kita bisa counter Hylos tuh pakai Vexana guys, tenang aja. Gak cuma Vexana, di sini kita juga bisa counter Kufranya guys ya. Bakal muter-muter dia. Muter-muter nggak tuh? Aduh, mati lagi kita. Oke guys, sini untuk build-nya nanti guys ya, gue kasih di akhir game. Gue bakal kasih full build-nya nanti di akhir game guys ya, kalian bisa lihat. Dan sementara di sini untuk item 1 dan 2-nya di sini gue pakai sepatunya Demon Shoes. Dan untuk item damage yang pertama itu gue pakai Lightning Truncheon aja dulu guys. Oke, mau kemana boy? Oke, mantep banget. Di sini bayangan kita berperan sangat bagus guys. Oke, nggak bisa. Kita balik aja dulu guys. Oke, di sini kita coba bantu di bagian bawah guys ya. Waduh, mati lagi teman kita. Oke, kita hajar aja guys. Bakal mati semua deh ini. Oke, mantap banget. Double kill. Triple kill guys ya, mantap kali. Untung bayangan kita ngenain Bruno guys ya, jadi damage-nya tuh mantap banget. Oke, okay, coba kita push dulu guys. Sabar, sabar, kita pulang dulu aja dulu guys ya. Di sini Vexana tuh bagus banget guys ya, di kombokan bersama Baleric guys. Untuk item ketiga di sini kita beli aja langsung Holy Crystal guys ya, biar lebih maknyus lagi damage-nya. Oke, okay, nice banget. Woi, mau kemana dia? Pusing-pusing dah. Oke, okay, mantap banget. Sip, dapat mega kill guys ya. Oke okay guys, sini kita coba cicil-cicil aja dulu towernya. Oke, okay, dapet. Gak dapet lagi nyampah. Oke, di sini kita langsung ke atas. Kita mencoba menghajar semuanya. Muter-muter nggak tuh dia. Bruno nih ngincer kita nih guys. Bahaya nih. Ini lo Bruno. Oke, okay, mantep banget, unstoppable guys. Bruno aja takut ya sama bayangan kita guys ya. Oke, okay, mantep banget.
dapat buff nganggur, guys. Langsung kita lord aja, guys ya. Oke, mantap banget. Duh, tanknya udah pada kabur semua, guys. Pusing-pusing dia lawan Vexana deh. Mantap banget. Oke, mantap. Sip, kita dapat double kill, guys ya. Mantap banget. Gila sih nih, damage-nya Vexana tuh luar biasa, guys. Apalagi kalau udah jadi Holy Crystal, udah mantap banget lah itu. Wah, bisa di end ini, guys. Udah nggak berani lagi. Mantap. Easy peasy, guys ya. Gampang banget. Hylos jadi nggak berani maju, kan, guys ya. Lawan Vexana. Oke, mantap banget kan legendary. Oke, guys, di sini kita dapat poin 9,4, dapat gold, dan di sini build-nya kayak gini, guys ya. Dan untuk full build-nya kalian bisa lihat yang satu ini.